darawitnya. Mari. Bahan-bahan untuk bumbu sayur, 2 siung bawang putih, kunyit secukupnya, lada bubuk, ketumbar bubuk, dan garam. Ulek bumbu hingga halus. Selanjutnya, tumis bumbu di minyak yang panas. Aduk-aduk. Lalu masukkan sayur yang sudah dicincang. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Nah, di sini aku masaknya setengah matang aja ya, guys. Langkah selanjutnya, siapkan adonan tepung. Di sini aku menggunakan tepung beras rosben. Untuk adonan tepung, aku menggunakan bumbu yang sama seperti sayur tadi ya, guys. Lalu tambahkan air secukupnya, aduk-aduk hingga adonan tercampur seperti ini. Ini dia tahu goreng yang udah aku belah, lalu isi dengan sayur. Isi semua tahu goreng dengan sayur hingga selesai. Masukkan tahu ke dalam adonan tepung. Selanjutnya, goreng tahu di minyak yang panas. Bolak-balik tahu agar semua sisi matang merata ya, guys. Setelah tahu matang, lalu tiriskan. Waktunya ditata dulu ya guys, biar makannya lebih enak. Makan tahu isi belum lengkap tanpa cabai rawit. Hai semua, kembali lagi bersama aku Ayuta Channel. Hari ini aku mau mukbang tahu isi. Dan aku punya cabai. Ini ada cabai rawit, cabai besar. Dan pelengkapnya ada timun. Langsung saja sebelum makan kita berdoa dulu ya. Berdoa sama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat makan. Langsung saja aku udah gak sabar mau coba. Mari. Isinya akan cabai. Ada rawitnya. Mari. Langsung makna. Lagi. Lagi. Wow, lihat isiannya lumer banget. Udah mulai berasa pedasnya, guys. Hmm.
banyak gangguan ya guys. Extra wit. Lagi. Timunnya sampai lupa. Lagi. Cobek juga besar. Coba lanjut lagi. Kita taruhkan cabai di dalamnya. Wow. Mari. Enggak, ini nikmat banget. Apa lagi?
Hampir habis. Lagi. Senikmat ini. Ambil lagi. Terakhir. Kita banyakin cabenya, guys. Mari. Kita habisin cabenya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Thank you udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video makan-makan berikutnya. Bye bye.